Pemirsa, ribuan liter minuman beralkohol disita polisi saat operasi Zebra Turangga 2017 dari atas bus Travel Paradise jurusan Dili Timor Leste. Minuman beralkohol itu disita karena tidak ada dokumen resmi. Dalam razia Zebra Turangga 2017 kali ini, kepolisian menemukan 180 liter minuman keras yang dikemas dalam 6 jergen ukuran 5 liter dari atas bus Travel Paradise jurusan Kupang Timor Leste di salah satu lokasi di Kota Soe, Timor Tengah Selatan. Para penumpang yang ada di atas travel tidak ada yang mengakui barang tersebut. Polisi juga tidak menemukan dokumen resmi dari barang tersebut sehingga usai razia barang bukti itu langsung diserahkan ke Satuan Narkoba untuk dimusnahkan. Dalam operasi kepolisian yang ditingkatkan kami menemukan ada minuman keras berupa sopi, sulingan lokal, ditemukan di atas bus. Selama pelaksanaan operasi ditemukan ada 6 jerigen, ya, masing-masing jerigen berisikan kurang lebih 30 liter. Jadi 6 kali 30 liter, sekitar 180 liter minuman keras. Dan pemiliknya juga tidak ditemukan sehingga kita amankan barang bukti itu dan sudah kami serahkan ke Satu. Selain minuman alkohol jenis sopi kampung atau sopi lokal, hasil suling yang dilakukan oleh masyarakat, polisi juga menyita puluhan botol minuman beralkohol berlabel jenis John Walker dan Red Label dari sejumlah kendaraan asal Timor Leste. Operasi Zebra Turangga ini akan berlangsung selama 2 pekan dan dalam kegiatan ini bukan saja minuman keras yang disita, namun kelengkapan surat-surat kendaraan maupun gangguan kamtibmas yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dari Timor Tengah Selatan, Seth Besi, Tim iNews memberitakan.